Kota Malang, atau Alun-Alun Tugu yang berada di Jalan Tugu Kota Malang. Salah satu ikon Kota Malang adalah Tugu yang terletak tepat di depan Balai Kota karena memang lokasinya yang mudah dijangkau dan ditemukan oleh semua orang. Tugu Balai Kota ini juga memiliki keindahan tersendiri sebagai salah satu ciri khas, serta objek atau tempat tersebut banyak yang menyukai sebagai tempat berfoto bagi sebagian orang, khususnya fotografer. Tugu yang terdapat di alun-alun, warga Malang menyebutnya alun-alun bundar, yang berarti sebuah taman yang memiliki bentuk melingkar. Semua ini identik dengan balai kota, tetapi menurut sejarahnya, kedua bangunan tersebut tidak berdiri secara bersamaan. Awalnya, bangunan Balai Kota Malang itu berada lebih dulu. Tugu yang ada itu baru berdiri puluhan tahun kemudian. Sebelum adanya tugu, alun-alun di depan Balai Kota Malang hanyalah berupa lahan kosong. Wilayah yang menjadi asal mula dibangunnya tugu ini merupakan sebuah wilayah yang didirikan serta didesain khusus oleh pemerintah Kota Malang di bawah pendudukan Hindia Belanda. Sepanjang masa Hindia Belanda di Malang, taman di depan balai kota tersebut tetap menjadi sebuah taman yang kosong. Kondisi tersebut akhirnya berubah setelah dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, tepatnya di tanggal 17 Agustus, dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan tugu ini yang sekarang bernama Alun-Alun Tugu. Pembangunan tugu ini menjadikannya tugu kemerdekaan pertama yang didirikan. Pendiriannya ini menjadi simbol bahwa wilayah sekitarnya yang dulu adalah pusat administrasi Belanda telah dikuasai sepenuhnya oleh Republik Indonesia. Tetapi sangat disayangkan, ketika tugu ini belum sepenuhnya jadi, ada kejadian agresi militer Belanda 1, tepatnya pada tahun 1947. Setelah berhasil menguasai Malang, tentara Belanda mengganti tugu itu dari yang semula tugu kemerdekaan menjadi pemujaan terhadap Belanda. Tugu tersebut diberikan mahkota kerajaan Belanda serta bendera merah putih biru. Tapi pada akhirnya, tugu ini dihancurkan juga pada masa agresi tersebut. Pada tahun 1950, muncul usaha untuk menghadirkan kembali tugu di depan Balai Kota Malang. Akhirnya, pada waktu itu dibentuk tim pembangunan tugu tersebut. Pembangunannya selesai pada tahun 1953. Pada pembukaannya Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno juga turut langsung menghadirinya. Dalam pembukaan tersebut, rakyat berbondong-bondong ingin menyaksikan kembali tugu serta kehadiran sosok proklamator yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Keberadaan tugu yang sekarang berada tepat di depan Balai Kota dan kantor DPRD sebagai identitas atau sekaligus ikon Kota Malang semakin kuat ketika pada tahun 1970, pemerintah Kota Malang merubah lambang kota menjadi gambar tugu. Hingga sampai saat ini, tugu Kota Malang masih tetap berdiri kokoh dan menjadi salah satu lambang atau ikon yang juga merupakan identitas dari Kota Malang. Demikian cuplikan sejarah tentang Balai Kota dan Alun-Alun Tugu Kota Malang. Kita sebagai warga negara wajib menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan peperangan dengan cara selalu menjaga dan mengingat sejarah penting.